Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan para pemimpin ya yang ikut mengatur stabilitas keamanan negara kita, dan tentunya kita tahu bahwasanya keamanan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan rasa lapar dari mereka, wa amanahum min khauf, dan berikan mereka ketenangan dengan menghilangkan rasa ketakutan. Oleh karenanya keamanan merupakan suatu matlab, suatu tuntutan syar'i yang hendaknya dibentuk oleh kaum muslimin. Dan keamanan ini terganggu dengan adanya ya tindakan-tindakan yang kita katakan tindakan-tindakan kriminal, akan tapi di atas namakan dengan nama Islam, bahkan dinamakan dengan nama yang indah, jihad fisabilillah. Terjadilah pengeboman di sana sini, bahkan bukan hanya orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir yang terkena imbasnya, bahkan orang-orang Islam juga terkena ya imbas dari perbuatan kriminal mereka. Terjadilah bom pengeboman yang babi buta di negeri kaum muslimin sendiri, yang menimbulkan rasa takut dari masyarakat. Dan yang lebih buruk daripada ini adalah menggambarkan keburukan tentang Islam. Betapa banyak orang yang takut dengan Islam, mereka menyangka bahwa Islam adalah teroris, Islam adalah lambang kekerasan, Islam adalah pembunuhan, Islam adalah pertumpahan darah. Ternyata hal ini tidaklah benar dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan beberapa poin ya, yang mudah-mudahan diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya rasa penting untuk diketahui oleh ya saudara-saudaraku sekalian, ya bapak-bapak sekalian, calon pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Yang pertama, poin yang pertama adalah bahwasanya Islam asalnya adalah agama rahmat. Islam asalnya adalah kelembutan. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi al alamin, bagi seluruh alam. Termasuk di dalamnya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda atau label rahmat kasih sayang bagi seluruh alam, bahkan termasuk dalamnya adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Kemudian juga contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumullah." Sungguhnya orang-orang yang mengasihi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rahmatilah apa yang ada di atas muka bumi ini, maka engkau akan dirahmati oleh apa yang ada di langit." Itu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merahmati makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan merahmatinya. Karenanya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayang Islam, jangankan kepada manusia, bahkan kepada hewan pun ada kasih sayang yang diajarkan oleh Islam. Bahkan tatkala seorang menyembelih kambing untuk dia makan, syariat menganjurkannya untuk menyembelihnya dengan penuh rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Seandainya kambing yang kau potong dengan penuh kasih sayang, tidak kau potong dengan ganas, dengan menyakitkan ya, tapi kau potong dengan ada rahmat dari dalam hatimu, maka Allah akan menyayangimu pada hari akhirat kelak. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha." Ada seorang masuk wanita masuk neraka jahanam gara-gara ada seekor kucing yang dia kekang.
tidak dilepas untuk mencari makan sendiri, dan dia juga tidak beri makan pada kucing tersebut. Akhirnya kucing tersebut tersiksa dan mati. Wanita yang menyiksa kucing ini diancam dengan neraka jahanam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kemudian kita membabi buta dalam menumpahkan darah manusia? Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Syariat yang mengatur hubungan antara sesama kaum muslimin, dan juga mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Ini ayat yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Inna allaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini ayat sangat jelas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil, ya, bahkan berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak menyerang kita. Ya, berbeda kalau mereka menyerang kita, ini masalah lain. Berarti terjadi peperangan. Kita tatkala berperang, orang Islam tidak boleh mundur, ya, kemudian harus memiliki izzah, memiliki, ya, keberanian. Namun jika mereka bersikap damai dengan kita, maka kita pun berdamai dengan mereka, bahkan kita pun berbuat baik terhadap mereka dan bersikap adil kepada mereka. Ini dalil-dalil yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang non-muslim adalah dengan keadilan, dengan kebaikan, dengan penuh rahmat. Tidaklah kita keluar dari hukum asal ini menuju jalan kekerasan, kecuali kalau memang kondisinya, ya, mengharuskan demikian, seperti mereka memerangi kita. Ini baru kita rubah, ya, dari hukum asal kita. Akan tapi jika tidak ada kondisi yang mengharuskan, maka kita kembali kepada sikap dasar kita, bahwasanya kita harus bersikap adil, berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana tadi saya sebutkan, tidak hanya mengatur hubungan interaksi sama muslim, bahkan interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Karenanya kalau kita membuka buku-buku fikih klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu, mereka sangat jelas menjelaskan bahwasanya model orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu ada 4 model. Ada 4 model. Cuma satu model saja yang boleh diperangi, yang 3 model tidak boleh. Ini yang sering luput dari orang-orang yang semangat, ya, menyuarakan jihad, tapi mereka tidak paham. Karena memang mereka tidak diajari hal ini. Yang mereka ajari itu orang kafir bunuh, ya, masuk surga kamu. Bahkan yang saya baca di internet yang sangat menyakitkan, pemahaman takfiri mengkafirkan dengan babi buta. Sampai mereka memvonis seluruh orang yang kerja sebagai pegawai negeri, maka kafir. Itu keyakinan mereka, seluruh yang kerja sebagai pegawai negeri adalah kafir, dan mereka membela orang-orang kafir, maka mereka pun harus dibunuh. Ya. Oleh karenanya kita pernah dengar ada orang yang berusaha mengebom polisi atau pemimpin, karena dia meyakini ini orang kafir, membela orang kafir harus dibunuh. Ini keyakinan yang sangat berbahaya, yang tidak pernah diajarkan oleh Islam sama sekali. Dan saya katakan bahwasanya keyakinan, akidah itu bisa membuat orang melakukan apa saja yang mustahil. Kita sekarang berpikir, kotoran sapi, apa sih ada di kotoran sapi? Kotoran sapi kotor. Tetapi karena keyakinan sebagian kaum muslimin, dalam kotoran sapi situ ada keberkahan, maka dia rela mengambil kotoran sapi tersebut dan mengusap-usapkannya di tubuhnya. Keyakinan bisa membuat orang melakukan apa saja. Di antaranya tatkala mereka meyakini bahwasanya segala orang yang bekerja sebagai pegawai negeri ada orang-orang kafir. Tinggal kita punya kesempatan membunuh mereka atau tidak. Tapi keyakinan mereka ini sangat berbahaya, ya. Dan keyakinan ini ternyata sudah muncul sejak zaman dahulu, sejak zaman para sahabat. Saya kebetulan di Universitas Islam Madinah, di antara konsentrasi pelajaran saya adalah masalah firqah-firqah, aliran-aliran sesat yang tumbuh dalam Islam, yang telah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu, sejak abad ketiga, sejak abad keempat, mereka sudah menulis tentang aliran-aliran sesat. Kenapa? Karena tidak semua aliran-aliran Islam murni, tidak semua. Banyak orang yang menyimpang, banyak aliran yang menyimpang. Di antaranya pemahaman takfir, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwasanya
orang-orang kafir ada empat model. Yang pertama adalah yang dikenal dengan kafir mu'ahad. Ini seorang kafir yang dia berasal dari negeri kafir, akan tapi antara negeri Islam dengan negeri kafir tersebut terjadi perjanjian damai. Dan ini yang terjadi sekarang kebanyakan di dunia internasional ya. Ada perjanjian damai antara negeri Indonesia misalnya dengan negeri-negeri kafir ya. Ada namanya gencatan senjata, perjanjian damai di antara mereka. Orang seperti ini tidak boleh dibunuh. Bahkan ada ancaman keras dalam syariat. Barang siapa yang membunuh orang yang seperti ini, dia terjerumus dalam dosa besar. Saya tidak mengatakan terjerumus dalam dosa, tapi terjerumus dalam dosa besar. Kenapa? Karena kita dengan mereka punya perjanjian damai. Dan orang Islam dituntut untuk menjunjung amanah. La imana liman la amanata lahu. Kata Nabi SAW, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak memiliki amanah tersebut. Karenanya dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," ini bukan hadis yang lemah, bukan hadis yang palsu, hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dengan kita, maka dia tidak akan cium bau surga. Dia tidak akan cium bau surga. Dan ini lebih parah dari sabda Nabi, barang siapa yang melakukan demikian masuk neraka. Kenapa? Surga tidak akan, jangankan mendekati surga, dari jauh saja sudah tidak tercium. Ini menunjukkan parahnya orang yang membunuh seorang kafir yang telah mengadakan perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Dan kita lihat hal ini ternyata dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai, gencatan senjata dengan orang-orang kafir musyrikin, orang-orang Quraisy di kota Mekah. Dan ini terjadi setahun lebih kalau tidak salah ya. Dan perjanjian tersebut dijunjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara persyaratan yang dipersyaratkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi, persyaratan yang ya merugikan kaum muslimin menurut kacamata kita, itu persyaratan yang dipersyaratkan oleh mereka, jika ada seorang musyrik dari Mekah dari golongan kami kemudian ingin lari ke kota Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada seorang muslim ya dari Mekah yang ingin kabur lari ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Ini merugikan ya, kalau ada orang muslim ada orang kafir lari dari Madinah ke Mekah, maka harus dibiarkan. Kalau lari dari Mekah ke Madinah dikembalikan ke Mekah. Adapun kalau ada orang muslim yang ingin menyelamatkan dirinya dari Mekah menuju Madinah, maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Tidak boleh diterima oleh Nabi, dan Nabi tekan kontrak dengan perjanjian ini. Bahkan tatkala sebelum Nabi tanda tangan, sebelum Nabi menyetujui, datang Abu Jandal kemudian mengatakan, "Ya Rasul, saya lari dari Mekah ingin menyelamatkan diri saya." Akhirnya orang-orang musyrikin mengatakan, "Orang ini harus sesuai dengan peraturan." Padahal belum ditanda tangan. Akhirnya disuruh kembali ke Mekah karena peraturan dalam perjanjian tersebut, kalau ada orang muslim yang lari dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Akhirnya disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjalinlah perdamaian antara dua belah pihak dan sama-sama menjunjung tinggi perdamaian tersebut di awal perjanjian tersebut. Namun akhirnya orang-orang musyrikin pun berkhianat dan membatalkan perjanjian tersebut, sehingga terjadi akhirnya peperangan setelah itu. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin itu suatu perkara yang disyariatkan, terutama kalau ada kondisi-kondisi yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kita perhatikan pula di sini bahwasanya jihad, para ulama telah menjelaskan jihad itu bukan merupakan tujuan utama. Tujuan kita adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dakwah tersebut tidak bisa kecuali dengan jihad, terkadang. Tapi itu bukan tujuan utama jihad. Jihad adalah wasilah, adalah sarana agar kita bisa li'la'i kalimatillah, agar kalimat Allah bisa tersebar di alam semesta. Kalau ternyata bisa tercapai tanpa jihad, maka tidak perlu jihad. Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan kaum musyrikin, Allah Subhanahu wa taala menamakan perdamaian tersebut dengan fathan mubina. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fathan mubina."
Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan yang nyata. Padahal tidak ada peperangan. Kenapa Allah namakan dengan kemenangan yang nyata? Karena dalam perdamaian tersebut akhirnya banyak keuntungan bagi kaum muslimin. Terjadi interaksi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin sehingga banyak kaum musyrikin yang mengenal Islam, yang mengenal indahnya Islam, akhirnya masuk Islam. Itu di antara hikmah dari perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dan kita lihat alhamdulillah sekarang Islam tersebar di negara-negara non-muslim. Banyak tersebar dengan kuat. Ya. Terkadang terganggu dengan adanya bentuk-bentuk teroris seperti ini. Tindakan-tindakan kriminal yang membuat mencemarkan nama baik Islam. Karena mereka orang-orang yang berkeyakinan mengkafirkan kaum muslimin atau menghalalkan darah kaum muslim atau menghalalkan darah orang kafir bagaimanapun modelnya, mereka melakukan hal yang aneh seperti mengebom, kemudian juga mereka meyakini harta orang kafir itu halal. Maka terjadilah ada yang mencuri misalnya di supermarket, seorang wanita masuk berjilbab kemudian mengambil barang di supermarket, dibiarkan oleh pemilik supermarket. Namun disuting untuk mempermalukan Islam. Lihat orang Islam, ya, kerjanya mencuri. Ini adalah di antara keburukan kesalahpahaman. Kita kembali, model kafir pertama yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya adalah kafir mu'ahad, yaitu seorang kafir yang berasal dari negeri kafir, namun negeri kafir tersebut punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Model kafir kedua yang disebut dengan kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah seorang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi, yang tinggal di negeri kaum muslimin, tinggal di negara Islam, menegakkan syariat Islam, namun mereka bayar jizyah. Mereka bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan kepada aturan negara Islam tersebut. Dan ini diperbolehkan dalam syariat. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidaklah mereka membayar jizyah tersebut, membayar pajak kepada kaum muslimin, kecuali agar darah mereka tidak boleh ditumpahkan sebagaimana darah kita kaum muslimin. Dan harta, harkat, martabat mereka juga tidak boleh direndahkan sebagaimana harkat dan martabat kita. Dan harta mereka juga tidak boleh diambil sebagaimana harta kita. Oleh karenanya mereka bayar jizyah dan ini amanah bagi pemerintah kaum muslimin. Kalau mereka sudah bayar jizyah, maka tidak boleh kita ganggu harta mereka, tidak boleh kita ganggu, ya, tidak boleh kita ganggu darah mereka dan tidak boleh kita ganggu kehormatan mereka. Sungguh perkara yang memalukan jika kemudian mereka sudah bayar pajak, kemudian kita malah merampok harta mereka, malah kita bunuh mereka. Ini tidak ada amanah. Ini merupakan dosa besar bagi orang yang melanggarnya. Ini kafir kedua. Yang kafir kedua ini saya rasa sudah zaman sekarang tidak ada. Yang ada pertama, kafir yang pertama, mu'ahad. Ini terjadi. Kafir model ketiga yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, namanya kafir musta'man. Itu seorang kafir yang ingin dimasuk ke negeri Islam dengan adanya pengamanan. Dia masuk, dia bahkan bisa jadi dia dari negara kafir yang sedang berperang dengan negara kaum muslimin. Bisa jadi dari negara damai, bisa jadi dari negara yang sedang berperang dengan negara kita. Namun dia masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan. Ini namanya kafir musta'man dan ini juga tidak boleh dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, tsumma ablighhu ma'mana." Ya, kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang minta perlindunganmu, maka lindungilah, kata Allah Subhanahu wa taala, agar dia mendengar firman Allah dan kembalikan dia ke tempat yang aman bagi dia. Para ulama menjelaskan, untuk zaman sekarang ini, yang namanya kafir musta'man, kafir yang minta pengamanan, itu lambang pengamanan dengan adanya visa. Tatkala misalnya seorang kafir ingin masuk di negeri negara kita atau negara Islam yang lainnya, atau negara Saudi Arabia misalnya, tatkala pemerintah Arab Saudi atau pemerintah Indonesia mengeluarkan visa, itu berarti perwakilan ini ada pengamanan. Kalau pemerintah tidak setuju, kembali kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah setuju dan mengeluarkan jaminan keamanan berupa bentuk visa, maka itu adalah bentuk keamanan. Maka tidak boleh dia dibunuh atau tidak boleh dia diganggu. Kalau ternyata mereka masuk ke negara Islam, berbuat kekacauan, kemudian bermaksiat, maka ini tugasnya kita laporkan ke pemerintah. Bukan kita main hakim sendiri. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib, kita laporkan, kita nasihati pemerintah. Bukan ya kita mengambil tindakan sendiri, akhirnya menimbulkan kekacauan dan rusaknya stabilitas keamanan. Inilah tiga model orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu,
yang disebut oleh para ulama dengan kafir harbi, yaitu orang kafir yang menyerah. Ini dalam suasana perang. Terjadi peperangan antara negeri kita dengan negara kafir. Kalau seperti ini maka boleh dibunuh. Sebagaimana mereka juga membunuh kita, kita juga membunuh mereka. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaklah kesalahan mereka orang-orang yang mengatasnamakan jihad kemudian melakukan terorisme dengan melaksanakan pengeboman di sana sini, pencurian harta-harta orang-orang kafir. Yang lebih memalukan lagi, ada orang Islam yang tinggal di negara kafir. Sekarang ini dia tinggal di negara kafir, dia nyolong mencuri harta orang kafir di sana. Ini kan memalukan. Kamu sudah diayomi, sudah dinaungi oleh negara kafir, kemudian kamu melakukan kekacauan di sana, mencuri ya barang-barang orang kafir di sana. Ini sangat memalukan. Ya, dan ini terjadi. Ya. Dan benar-benar dipublish, diekspos oleh orang-orang kafir untuk menjelek-jelekan Islam. Padahal Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Saya rasa para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang terorisme yang ada, ya tentu tidak sepadan, tidak sejalan dengan ajaran Islam. Namun kita perlu memikirkan bagaimana menghadapi pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan setiap tindakan terorisme itu berawal dari pemikiran, dari akidah seperti yang sampaikan tadi. Oleh karenanya, untuk bisa menghadapi ya atau untuk meredam ya tindakan-tindakan pengeboman yang merupakan bentuk kriminal ini, maka di antara jalan yang terbaik selain kerjasama dengan bentuk dari pihak kepolisian atau ABRI, demikian juga masalah tauiyah atau masalah nasihat untuk menjelaskan bahwasanya apa yang mereka yakini itu merupakan kekeliruan, bahwasanya segala yang bekerja di pemerintahan adalah kafir, terutama angkatan bersenjataannya merupakan orang-orang kafir, polisi merupakan orang-orang kafir. Ini butuh ya butuh penjelasan kepada mereka, karena kebanyakan mereka anak-anak muda yang bahkan banyak di antara mereka tadinya melakukan kemaksiatan, akhirnya sadar, begitu sadar lagi semangat-semangatnya kemudian dicuci otak mereka dan dimasukkan pemikiran-pemikiran seperti ini, sehingga mereka ingin merasa menebus kesalahan mereka masa lalu. Akhirnya mereka nekat, begitu dikatakan kamu mengebom polisi tadi, kamu bom dia, maka langsung ketemu bidadari. Bagaimana orang tidak semangat, bom mati dia langsung masuk bidadari. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya butuh penjelasan, baik misalnya melalui media-media televisi atau radio, untuk menjelaskan bahwasanya Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak pernah mengajarkan bentuk terorisme, dan ini bahkan perbuatan seperti ini bahkan mencemarkan nama baik Islam. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Mungkin kalau ada yang mau interaktif, mau bertanya, atau mungkin ada komentar dari Bapak, saya persilakan ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pada hari sekalian, sangat mengenakan materi yang disampaikan beliau. Saya yakin ada yang hadir ini ada yang bertanya, silakan bisa presentasi. Mungkin silakan dulu. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiah yang diberikan kepada kami. Tentu hal-hal seperti inilah yang kemudian akan semakin memantapkan kami selaku petugas negara dalam melaksanakan tugas kami untuk menciptakan keamanan. Yang kemudian terkait dengan kondisi sekarang adalah selain terorisme global, tentu kami dihadapkan pada berbagai aktivitas lembaga atau kelompok. Terus saya ulangi mengenai bahasa, selain kami dihadapkan kepada permasalahan terorisme global yang kemudian dengan tindakan pemboman kemudian menyerang satu kota dan sebagainya, yang lebih sekarang semakin membicara adalah bagaimana perilaku kelompok berbasis agama yang melakukan tindakan intoleransi. Mereka melakukan tindakan-tindakan belum sampai tahap pemboman, penyerangan warga negara asing ataupun perusahaan fasilitas warga asing, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru mencerminkan bahwa Islam itu tidak toleran. Ketika kelompok sama-sama agama muslim tetapi berbeda-beda, mereka mengkafirkan. Sama-sama muslim tapi mungkin berbeda latar belakang pengetahuan, dianggap kafir. Nah, sebab
sebagai seorang polisi itu menjadi tantangan juga buat kami selain tadi tantangan Rasulullah. Menurut Pak Ustaz, langkah apa atau bagaimana pandangan Pak Ustaz mengenai hal tersebut? Karena ini mungkin terkait dengan kegagalan yang bisa saya berikan, ini akan menjadi semakin keren. Ditambah dengan situasi politik dalam negeri yang mungkin akan banyak partai politik yang memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut untuk meraih dukungan suara, kemudian pimpinan-pimpinan kepala daerah yang menaikkan popularitas dengan merangkul ormas-ormas tersebut dan sebagainya. Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan bahwasanya ya, seorang masuk Islam dengan yakin, orang tatkala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia telah berpindah dari kekufuran kepada keimanan, dan dia masuk Islam dengan penuh keyakinan. Maka tidak boleh kita keluarkan seorang dari Islam kecuali dengan dalil-dalil yang yakin pula, tidak hanya sekedar prasangka, tidak hanya sekedar dugaan, tidak hanya sekedar apa namanya kelaziman dari perkataan dia, konsekuensi dari perkataan dia berarti dia ini kafir, tapi dengan perkataan yang soreh, yang jelas dan tegas bahwasanya dia menyatakan dia telah keluar dari Islam. Contohnya misalnya seorang mengatakan kita punya nabi baru, ini jelas ini kekufuran. Kita orang Islam meyakini nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril ya tidak turun lagi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Jibril yang turun sama nabimu itu Jibril made in China. Bukan asli. Sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya seperti ini tidak bisa kita basa-basi dalam hal ini. Cuma tentunya bagaimanapun tentu mengenai menyampaikan ini kembali kepada pihak-pihak yang berwajib, yang berwenang, yang bisa mengira-ngira tentang stabilitas keamanan. Adapun sekedar masalah keyakinan, maka kita katakan orang yang seperti ini bukan orang Islam. Contohnya lagi misalnya ada suatu pemahaman yang menyatakan bahwasanya Al-Quran sudah berubah misalnya, atau Al-Quran ya ada perubahan. Bagaimana dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Seakan-akan dia mendustakan ayat tersebut. Kemudian meyakini para sahabat telah kafir. Dia mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu kafir, Umar bin Khattab kafir, Uthman kafir, seluruhnya kafir kecuali 3 orang atau 4 orang. Kita bilang ini bukan agama Islam, karena ini melazimkan pencelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi telah gagal mendidik murid-muridnya selama 23 tahun semuanya murtad kecuali cuma 4 orang. Ini bukan agama Islam. Seperti ini pun kita tidak basa-basi mengatakan bahwasanya ini adalah kekeliruan. Tetapi kalau permasalahannya masalah permasalahan furu', atau seorang mungkin melakukan apa namanya sesuatu yang mungkin merupakan kesyirikan atau kekufuran, tetapi dia ada syubhat di kepalanya, ada sesuatu yang membuat dia melakukan demikian, meyakini misalnya orang mati bisa menolong, ya, ini tidak boleh seperti ini. Ya, meyakini orang sudah dikubur kemudian bisa membuat istrinya hamil misalnya, ya. Tadinya sudah tidak bisa punya anak atau bisa mengandung lagi dengan meminta kepada orang mati ini tidak ada dalam Islam seperti ini. Dan ini merupakan kesyirikan. Akan tapi tentunya tidak serta merta kalau seorang melakukan kesyirikan kita vonis dia sebagai orang musyrik. Karena para ulama telah menjelaskan untuk memvonis seorang itu musyrik atau kafir tidaklah mudah. Harus ada penjelasan. Harus apa yang ada syubhat di kepalanya yang mengganggu kerancuan pemikirannya harus kita keluarkan untuk kita bantah. Ya, perlu nasihat dan berulang-ulang. Terutama di zaman sekarang ini yang banyak kejahilan tersebar di mana-mana. Ya. Yang saya khawatirkan yang seperti disebutkan oleh Bapak penanya tadi. Ya, tadi ada bentuk-bentuk ya mungkin belum sampai pada pengeboman, tetapi sudah bentuk-bentuk pengrusakan. Ya. Kemudian yang ini memperburuk citra Islam, dan ini terjadi benar-benar sebagian orang-orang kafir tidak mau masuk Islam, anaknya sudah masuk Islam, ibunya tidak mau, kenapa? Saya tidak mau orang Islam kayak gini modelnya, ngancurin sana sini, padahal kita ada pihak yang berwajib, kita punya pemerintah, ya kenapa dia kemudian mengambil langkah sendiri sehingga akhirnya menghancurkan perkara apa hal-hal yang menurut dia kemungkaran tanpa ada laporan kepada pihak yang berwajib. Ya. Jadi masalah kafir mengkafirkan ini adalah perkara yang sangat tidak mudah dan perlu sangat ketat. Tidak mudah seorang memvonis seorang kafir kecuali melalui tahapan-tahapan yang sangat berat. Ya, karena seorang tatkala mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi Allah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,
maka tidak boleh kita keluarkan diri dari Islam kecuali dengan penjelasan yang sangat tegas dan dalil yang sangat tegas, dan kita berusaha menjelaskan dia dengan gamblang. Adapun dia jauh kemudian kita kafirkan, ya apa faedahnya? Apa faedahnya? Kalau dia kafir juga apa faedahnya bagi engkau? Ya, tidak ada faedahnya bagi kita dan juga bagi negeri kita. Wallah alam bisawab. Masih ada dari kiri belum? Silakan. Pak Ustadznya makin banyak bertanya dan kita akan rugi kalau nggak bertanya. Ya, di yang ini kalau kalian nanti esok atau mungkin tahun depan ke tanah suci Mekah, kalian masuk ke Masjid Nabawi di sebelah kiri dekat pintunya perempuan itu, beliau memberikan ceramah di dalam Masjid Nabawi itu dalam bahasa Indonesia. Ya, saya pengen juga kalian, kalian tanya Ustaz Filanda di mana sekarang, kalian datang ke Nabawi itu pintu nomor 19. Pintu nomor 19. Ya. Ya, pintu nomor 19. Kalian dari ke situ ke Nabawi ketemu sama beliau dan memberikan ceramah kepada jemaah yang ada di Nabawi. Ya, bukan hanya orang Indonesia, mungkin juga orang lain ini mendengar dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sangat setuju dengan sekali, dan mungkin kita semua setuju dengan apa yang dibicarakan dan diterapkan oleh Pak Ustaz. Agar tetapi bagaimana dengan biaya yang ada keluar dari kami? Maksud saya, apakah ada upaya dari pemerintah sebagai pemerintah di sini mengupayakan ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah seperti yang Ustaz sampaikan ini tidak melakukan tidak seperti ke asal tahun ini? Mungkin yang dakwah ini bisa dengan mereka yang berpikiran di situ seperti yang didakwakan oleh Ustaz tadi. Jadi dakwah ini disampaikan ke mereka yang pemikirannya kesepakatannya berbeda. Apakah ada upaya dari Ustaz atau dari pemerintah untuk mendapatkan hal seperti ini? Karena saya lihat sangat bagus sekali, tapi kenapa masih ada kader-kader seperti itu di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa jawabannya kembali kepada Bapak. Yang menjawab saya. Saya dari tadi juga berpikiran sama Adin Bayu. Ya. Alangkah indahnya beliau ini jangan pulang ke Madinah gitu. Saya sebagai orang aktivis Islam ini akan mencari jemaah yang tepat untuk beliau memberikan dalam bentuk yang jemaahnya besar gitu. Jadi apa namanya khususnya kepada majelis-majelis. Jadi katakan Matah Rizdianto tadi itu ada satu kelompok di Republik ini, khususnya Jakarta ini, dia mengatakan dia adalah Islam, tapi caranya bukan cara Islam gitu. Saya mengerti maksudnya tadi ada ormas di sini yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan lebih polisi dari polisi gitu. Ya lebih polisi daripada polisi, akhirnya itu dikatakan beliau katakan tadi orang mau masuk Islam nggak mau masuk Islam lah, masa Islam seperti itu katanya. Jadi ini yang dimaksud sama kata tadi. Jadi Adinda nanti kita yang akan membuat rencananya. Jadi kita komunikasi dengan beliau-beliau ini nanti. Kita cari forum atau jemaah yang lebih besar. Saya beliau ini bisa menyampaikan yang seperti ini. Pikiran-pikirannya radikal itu. Rupanya ini salah satu. Ya radikal itu kan kalian juga belajar tentang radikal. Bagaimana jiwa radikal ada di tubuh manusia. Akhirnya lahir dimasuki oleh satu aliran. Yang dia tidak tahu itu ada racun, dikiranya adalah itu susu, dimakan, ditelan, mati, katanya masuk surga. Dapat bidadari, Pak. Dapat bidadari lagi. Dan mati masuk surga, dapat bidadari lagi. Jadi apa, biar nanti saya yang melaporkan kepada pimpinan. Saya juga sama pemikiran saya. Adinda tadi. Ada lagi? Ibu-ibu di atas yang mau tanya? Oh, silakan. Ambil adik-adik. Adik, ibu-ibu dulu. Silakan datang ke pimpinan. Baik. Ya, ini ada ibu-ibu dulu. Iya. Jadi ini jemaah yang sangat bagus sekali.
yang kita mendapat pencerahan dari beliau ini, rasanya saya aja sejuk rasanya gitu. Mudah-mudahan orang yang terakhir kali itu sejuk mendengar seperti ini. Damailah negeri kita ya. Silakan, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi berjumpa di sini bukan dari anggota kepolisian. Jadi ini tema yang sangat bagus sekali, khususnya kami orang tua yang mempunyai anak-anak yang sebentar lagi mau terjun jadi bagian daripada penyelenggara dari umat Islam di negara yang tidak kita ini, yaitu negara Indonesia, yang subhanallah memberikan kesempatan yang sangat seluas-luasnya kepada siapapun dalam menjalankan agama ini tanpa terasa sedikit pun. Dengan perkembangannya dakwah maupun kemampuan berislam di negara kita, memang telah terjadi beberapa manhaj-manhaj dan aliran yang tidak bisa kita hindari bersama, yang pada akhirnya berbentrokan satu sama lain di antara sama muslim itu sendiri. Dalam hal ini saya tidak akan membicarakan tentang yang kafir atau apa, tetapi dalam sama-sama sendiri. Sekarang kami dua mungkin bisa pun sudah menyadari dengan berkembangnya sunnah ini, yang mana kita memberikan pemahaman semua bahwa Islam adalah matan dilalami, bukan hanya kekerasan, tapi sebagian dari suatu kaum yang mungkin bisa tertarik tentang pewaris misalnya, bahwa kita yang menjalankan sunnah ini adalah umat yang lemah, yang tidak mau membela agamanya di negara yang mereka sampaikan sudah dipimpin oleh kaum. Itu luar biasa besar, kasihan kepada para orang tua yang mempunyai anak-anak muda yang masih sangat ingin berbakti kepada negaranya, kepada agamanya, tetapi dihadapkan kepada suatu pemahaman yang bilang bahwa untuk mengikuti sunnah itu adalah sesuatu yang lemah karena tidak mau berjihad, yang mana jihad di pemikiran yang kaum itu adalah harus berperan. Demikian memang dijelaskan bagaimana yang terbaik sehingga bentrokan-bentrokan ini bukan makin berkembang seperti sekarang dengan syiar antara sesama kaum sunnah sendiri, ada juga perbedaan yang terasa dan memang itu bagaimana. Mohon maaf pertanyaan yang panjang, semoga dapat dijawab mendapatkan solusi yang terbaik. Boleh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Ibu ya, terutama tentang kondisi anak-anak muda yang begitu semangatnya beragama akan tapi terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang radikal yang mungkin tidak sepadan dengan rahmatnya Islam ya. Contohnya seperti pemahaman Khawarij ya. Sebelum kita bahas tentang masalah Khawarij, perlu kita ingatkan bahwasanya ya, seorang tatkala beribadah, ibadahnya itu harus memenuhi persyaratan agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau persyaratannya tidak terpenuhi, maka itu bukan ibadah, ibadah yang gagal, ibadah yang batil, dihukumi oleh para ulama dengan ibadah yang batil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ada syaratnya. Wudu ya, contohnya syarat salat adalah wudu, kemudian bertaharah, menghadap kiblat, masuk waktu. Kalau ada orang semangat sekali salat tapi belum ingin salat asar sebelum waktu salat asar, tidak dapat pahala dia. Bahkan bisa jadi dia berdosa sengaja merubah ya persyaratan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus dilihat persyaratan yang terpenuhi atau tidak. Para ulama dalam buku-buku fikih, saya tidak berbicara dari kepala saya ya. Saya mengajak mereka-mereka ini, para pemuda yang semangat untuk berjihad, untuk berperang, membunuh orang-orang kafir. Coba kembali kepada buku-buku fikih, buka tentang bab jihad. Para ulama telah menjelaskan persyaratan untuk berjihad ada syarat-syaratnya. Tidak sembarang kita asal berjihad. Di antara dua persyaratan yang tidak mereka penuhi, pertama masalah kudrah, masalah kemampuan. Ya. Jangan dipahami bahwasanya jihad harus ada terus, tiap hari harus perang. Tiap hari harus perang. Ini tidak benar seperti ini. Nabi SAW dalam suatu kondisi tidak bisa berperang. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah." Tatkala Rasulullah SAW di Mekah dan dengan para sahabat dalam keadaan lemah, kata Allah Subhanahu wa taala,
tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diperintahkan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, jangan berperang. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan bayar zakat, ibadah sebaik-baiknya. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun berdakwah. Tidak ada berpikiran untuk jihad sama sekali. Karena kondisinya memang tidak mungkin dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan seorang hamba. Bahkan Bilal disiksa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong. Ammar bin Yasir dibunuh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dibunuh keluarga Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah dibunuh, ayahnya dibunuh. Maka Rasulullah SAW hanya lewat dan mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Orang-orang disiksa Nabi SAW hanya bisa mendoakan sabar. Kenapa? Karena memang tidak punya kemampuan untuk berperang. Oleh karenanya keyakinan bahwasanya setiap saat harus perang ini tidak benar tanpa melihat kondisi dan kemampuan. Orang yang nekat berperang tanpa melihat kemampuan disebut oleh para ulama dengan membunuh diri dengan cara yang konyol. Dan Allah telah berfirman, wala tulku bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Oleh karena Islam ini bukan agama yang konyol atau agama khayalan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ini sebenarnya dalam Al-Qur'an, al'ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang Allah meringankan tugas kalian dan karena Allah melihat pada diri kalian ada kelemahan. Kalau ada 100 orang yang sabar, kuat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan mi'atun sabiratun, yang artinya 100 orang, kekuatan 100 orang disertai dengan kesabaran, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bisa yaghlibu mi'atayn, akan bisa mengalahkan 200 orang-orang musyrik yang menyerang. 1:2, kata para ulama, tidak boleh lari, harus perang. Tetapi kalau 1:3, boleh. Kita tidak ingin Islam mati konyol, tidak ingin orang Islam mati konyol. Ingin berperang, tapi dia punya kemampuan apa? Hanya bisa ngebom sini, ngebom sana, ngebom sini. Ya. Ini belum lagi kalau kita berbicara tentang adanya perdamaian. Ini taruhlah sekarang orang kafir menyerang kita. Atau taruhlah orang kafir sudah sering membunuh saudara-saudara kita. Sementara kita tidak punya modal kekuatan, maka tidak boleh kita kemudian nekat mati konyol. Mending kita menyusun kekuatan untuk bisa membalas sikap mereka yang kasar kepada kita di suatu waktu yang lain. Oleh karenanya persyaratan yang tidak dipenuhi sekarang adalah masalah kekuatan orang-orang tersebut tidak memiliki kemampuan dan memaksakan untuk nekat berperang sementara mereka hanyalah segerombolan kecil beberapa orang ini tidak, ini adalah suatu yang mustahil. Yang kedua, di antara persyaratan jihad dan ini disebutkan oleh para ulama bahkan para salafus saleh, ya, baik Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya jihad harus dibawa bendera penguasa. Harus dibawa bendera penguasa karena jihad itu demi untuk maslahat. Asalnya membunuh orang tidak diperbolehkan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, asalnya tidak boleh kita bunuh orang kafir, tidak boleh asalnya, dia juga makhluk Allah, dia juga manusia. Tetapi karena ada maslahat yang besar di balik pembunuhan tersebut, misalnya mereka menyerang kita atau ingin menghabisi kita, maka perlu perlawanan, atau kita ingin menyebarkan Islam tapi mereka melarang tersebarnya Islam. Ini ada kemaslahatan yang diharapkan di balik peperangan tersebut, ya, ini baru disyariatkan jihad. Dan kemaslahatan tersebut tidak mungkin bisa diraih jika kemudian di atas satu komando. Adapun perang 5 orang, perang 7 orang, apa faedahnya? Oleh karenanya, hal ini masalah jihad, masalah perang dikembalikan kepada penguasa kita, penguasa kaum muslimin di tanah air Indonesia. Karena dialah yang bisa melihat masalah kemampuan dia, kekuatan dia, dan juga kekuatan musuh. Apakah sekarang masuk dalam perjanjian damai, ataukah maslahatnya harus berperang? Ini yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana kekuatan negara, bagaimana kondisi masyarakat kita dengan baik, bagaimana kondisi musuh. Ini perkara besar. Oleh karena seorang tidak boleh berfatwa dengan sembarangan fatwa sehingga menumpahkan darah kaum muslimin, menyebabkan banyak orang yang mati tanpa alasan yang benar. Adapun masalah khawarij adalah suatu pemahaman yang muncul sejak zaman Uthman bin Affan, yang mereka telah membunuh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan saja seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, toh ada orang yang tidak setuju. Ya, tidak ada namanya orang tidak puas. Pasti ada orang kelompok-kelompok tidak puas. Dan mereka merasa membunuh Utsman itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, zaman dahulu. Mereka membunuh Utsman dan mereka merasa telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Utsman pun terbunuh. Kemudian zaman Ali bin Abi Thalib, datang orang-orang Khawarij kemudian berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam.
Itu pun dia merasa telah berjihad membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkembanglah pemikiran Khawarij ini dan akan ada terus. Dan kalau kita baca buku-buku para ulama tentang masalah Khawarij, maka mereka menyimpulkan bahwasanya akidah Khawarij terfokuskan pada tiga pemikiran. Barang siapa yang memiliki tiga pemikiran ini, maka dia orang Khawarij yang telah diperingatkan oleh Nabi akan bahayanya mereka. Yang kata Nabi SAW, hum kilabun nar, mereka anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW. Sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Apa keyakinan mereka? Yang pertama, mereka meyakini pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar kafir. Ini tidak benar. Ada orang berzina tidak kafir. Kita benci sama perzinahan. Ada orang minum bir, kita benci dengan hal tersebut. Ada orang makan riba, ada orang korupsi, ini semua dosa besar. Tapi tidak menjadikan dia kafir keluar dari Islam. Oleh karenanya orang yang berzina disolatkan. Ada berzina di zaman sahabat, meninggal disolatkan oleh para sahabat. Ada orang minum khamr, didera, berarti tidak kafir. Kalau kafir dibunuh, didera, berarti ada hukuman. Meskipun mereka telah melakukan dosa-dosa yang parah, namun mereka tidak sampai pada derajat kafir. Sementara orang-orang Khawarij, ada orang melakukan dosa besar, segera dikafirkan. Contohnya pemerintah. Pemerintah dikafirkan dengan mudahnya. Lihat, pemerintah membolehkan terbukanya bank-bank riba. Dan ini dipraktekkan di Saudi Arabia. Saya bilang, Arab Saudi dikafirkan oleh masyarakatnya, sebagian masyarakatnya. Kenapa? Gara-gara pemerintah Saudi mengizinkan sebagian bank-bank riba dibuka di Madinah misalnya. Ada bank yang syariah, ada, seperti bank Raji. Ada bank-bank yang lain yang kerjasama dengan misalnya dengan Inggris atau dengan Jerman ya. Mereka lihat, oh ini pemerintah kafir. Dia membolehkan dibukanya bank-bank riba di negara Arab. Melazimkan, mereka punya kelaziman, ini yang bahaya, melazimkan suatu. Berarti pemerintah membolehkan riba. Oh, tidak benar. Tidak berarti seorang melakukan kemaksiatan, berarti dia membolehkan kemaksiatan tersebut. Tidak. Antum tanya orang yang berzina, apakah zina halal? Dia bilang haram. Kenapa kamu berzina? Saya tidak bisa tahan diri saya berzina. Tapi zina haram atau halal? Haram. Dia tahu itu haram. Betapa banyak orang yang meninggalkan sholat dan dia tahu meninggalkan sholat itu haram. Betapa banyak orang minum bir dan dia tahu bir itu haram. Dia tahu, cuma dia tidak bisa. Dia tidak menghalalkan. Kalau menghalalkan benar itu kafir. Tapi tidak lazim. Ya, sehingga timbullah pemikiran Khawarij ini bukan cuma di tanah air kita, di pusat Islam di Arab Saudi, dan terjadi pemboman di sana, pemboman besar-besaran di Riyadh, kemudian tembak-tembakan di kota Madinah, dan kita tahu akan hal itu tatkala kita masih di sana. Jadi itu pemikiran tersebut bahkan bukan cuma muncul di sini, bahkan muncul di pusatnya Islam. Ini pemikiran pertama, orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Pemikiran kedua, ya, mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam neraka Jahannam. Dan ini kelaziman, kalau sudah kafir ya jelas kekal dalam neraka Jahannam. Kita umat Islam tidak. Orang-orang yang ahlu sunnah mengatakan orang kafir, orang pelaku dosa besar, selama tidak terjerumus dalam kekafiran, dia akan diazab di neraka, namun satu saat akan dikeluarkan ke surga, dicuci dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Khawarij tidak, sekali masuk neraka bakalan keluar. Ya. Yang ketiga pemikiran mereka, bahwasanya wajib untuk memberontak kepada pemerintah yang zalim. Ini kewajiban bagi mereka. Dan ini yang sangat berbahaya, karena ini berkaitan dengan masalah pengeboman, pembunuhan. Dan ini pemikiran sangat berbahaya. Meyakini bahwasanya kalau pemerintah itu zalim, maka harus memberontak kepada mereka. Dan itu pemikiran tersebut masih ada sampai sekarang. Kalau kita ingin menasihati anak-anak muda yang terjerumus dalam pemikiran tersebut, tinggal kita buka buku-buku ulama. Buku-buku ulama alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Seperti bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari, Maqalatul Islamiyyin, dia sebutkan ciri-ciri Khawarij 1, 2, 3. Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firq, tentang firqah-firqah, dia sebutkan ciri Khawarij 1, 2, 3. Al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Fisal, dia sebutkan juga ciri-ciri Khawarij. Kita tinggal tunjukkan, inilah ciri-ciri Khawarij yang disebut oleh para ulama. Jangan-jangan kau terjebak dalam ciri-ciri ini dalam kondisi kau tidak mengetahui. Jadi memang untuk bisa menyelamatkan mereka, tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada lain. Kita aja bilang, kita cuma bilang ini kekerasan, Islam menolak kekerasan, mereka tidak akan terima. Mereka mengatakan ini kekerasan yang wajib dilakukan. Tidak akan mereka terima. Tapi hanya mereka bisa terima kalau kita jelaskan dengan ilmu. Kita jelaskan dengan dalil, baru mereka bisa terima. Kalau hanya sekedar Islam membenci kekerasan, Islam adalah agama rahmat, tidak bakalan mereka terima. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya minta nanti ketua senang atau tidak. Saya minta nanti bapak harus semuanya dari ada yang mulai sih ya. Ini bagus kan? Yang terakhir tadi dikatakan negara memimpin yang zalim, juga pemerintah itu ada konsekuensinya.
Jadi di antara kalian nanti mana tahu ada yang menulis tentang terorisme. Nanti kalian catat nomor handphone beliau, beliau akan jadikan salah satu pakar untuk memberikan komentar. Ya. Kemudian di antara kalian nanti ada yang menulis tentang di tiap tahun Ustaz di majelis kita ini ada yang menulis tentang terorisme. Oh, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Nanti kita sana kalau ada kita ingin dan laporan nanti hasil semua pertemuan kita hari ini. Nanti kita sembarakan dengan sia-sia teman hari ini. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Waktu kita masih ada. Mana mic-nya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih dengan tema pada siang hari ini tentang teknologi. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa pertanyaan. Silakan. Pertama adalah berkaitan dengan terorisme itu sendiri, bagaimana pemahaman Ustaz? Perlu ada perbedaan antara teroris dan muslim. Saya ingin tanya dari Ustaz untuk terorisme yang berada di Indonesia saja. Karena Indonesia ini berbicara sebagai negara terorisme menurut saya. Ketika pemberitaan dan pembahasannya dan segala macam. Dan saya ingin menanyakan, menurut para Ustaz, orang Islam yang tinggal di Indonesia, ataukah orang Indonesia yang beragama Islam, posisi Indonesia seperti itu? Tolong dijelaskan. Sekali lagi, orang Islam yang tinggal di Indonesia, ataukah orang Indonesia yang beragama Islam? Orang Islam yang tinggal di Indonesia atau? Orang Indonesia yang beragama Islam. Atau saya harus hafal dulu pertanyaannya ini. Orang Islam yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam? Iya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pembahasan kebijakan dilakukan oleh Polri terhadap terorisme sendiri. Tadi Pak Ustaz menjelaskan ada tiga kafir yang tidak bisa kita lepaskan. Iya. Kemudian ada salah satunya hanya satu tadi. Iya, kafir yang berperang. Berkaitan dengan tindakan yang satu tadi, Polri telah mengambil tindakan dengan menembak mati salah satunya adalah pemuda yang tidak tegas pada mati terorisme dalam ungkapan ini. Pandangan Pak Ustaz sendiri, bagaimana tindakan Polri yang tersebut apakah sudah dengan Islam ataukah saya mau pandangan dari kami mau dari pandangan Ustaz. Jelasan tentang kompetisi ini karena ini berkaitan dengan masuk surga atau masuk neraka gitu. Oke ya. Salam. Saya rasa yang pertanyaan pertama saya kurang paham. Jadi saya melonjak kepada pertanyaan yang kedua yang mungkin lebih saya pahami dan mudah-mudahan lebih bermanfaat. Mengenai tindakan misalnya pemerintah atau Polri yang diantara hukuman yang diambil adalah dengan menembak. Ya. Karena mereka juga menembak maka kita pun menembak ya. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah dan ini dijelaskan dalam buku-buku para ulama. Saya tidak bicara omong kosong tapi dari buku-buku mereka bahwasanya taat kepada pemerintah bagaimanapun kondisinya selama pemerintah tidak kafir. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Selama dia muslim, selama dia masih membiarkan orang-orang sholat, maka tidak boleh seorang memberontak. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis saya kunu umara fikum akan ada pemerintah-pemerintah di antara kalian kulubuhum kulubu syayatin fi juthmanil ins, hati-hati mereka hati-hati syaitan namun dalam tubuh manusia. Akan ada pemerintah yang benar seperti ini, entah sudah ada atau akan ada, wallahu alam. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan siraru a'immatikum alladina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una alaikum wa tad'una alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah para pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kecelakaan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kami memberontak mereka, perang mereka?" Kata Rasulullah SAW, "La illa antarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan." Tidak boleh. Sampai kau lihat dia benar-benar kafir baru kau lakukan. Dia pergi misalnya merubah agamanya atau dia menginjak Al-Quran misalnya, itulah lagi ceritanya. Ya, itulah ceritanya. Para ulama mengatakan, taruhlah pemerintah ini kafir, ini pemerintah kita, pemimpin kita kafir. Tidak mau sholat, mencela Nabi, menghina Allah, menginjak Al-Quran. Pun kalau kita memberontak, para ulama mengatakan, ada syarat yang perlu kita perhatikan, masalah kemampuan, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, sabar. Nabi saja Bilal disiksa, beliau sabar. Ibunya Amr bin Yasir dibunuh, beliau sabar. Artinya ini sekedar persyaratan sudah ada satu terpenuhi untuk memberontak, yaitu jika dia
kafir. Selama dia tidak kafir, bagaimanapun kezalimannya, kata para ulama tidak boleh memberontak, karena pemberontakan pasti mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar. Dan Islam adalah agama yang menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan agama khayal, bukan agama apa namanya, asal yang penting perang, asal jalan, enggak, lihat maslahat dan mudarat. Kalau tidak ada pemerintahan, ada pemberontakan, pasti banyak yang bertumpahan darah. Dan kita sudah contoh-contohnya di mana-mana sekarang, banyak bertumpahan darah, dan itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Lantas bagaimana kalau ternyata pemerintah kita tidak kafir? Seorang yang muslim, yang juga sholat, dia punya kekurangan, ya wajar. Dia punya kekurangan, ya wajar. Kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan seandainya di negara kita tidak ada pemerintahnya. Lampu merah mati semua, kira-kira gimana? Berantem orang di jalan. Polisi tidak ada, lagi sakit semuanya. Suatu komplit semuanya sakit. Orang tidak, subhanallah, bagaimana rusaknya? Orang barang-barang dicuri, ini dicuri, macam-macam. Ada yang dibunuh, tidak ada yang orang takuti. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, saya 70 tahun bersama pemerintah yang zalim, lebih saya sukai daripada satu hari tanpa pemerintah. Kenapa? Karena adanya pemerintah meskipun zalim, maslahatnya lebih besar. Karenanya, kata sebagian ulama, jangan kau bercita-cita untuk membangun suatu rumah dengan menghancurkan kerajaan. Jangan. Kalau kau ingin bangun rumah dengan mengorbankan kerajaan, itu kesalahan. Ingin membangun sesuatu yang islami tetapi negara hancur, ini tidak benar seperti ini. Ya. Mengorbankan sesuatu yang besar, hanya ingin bangun sesuatu yang kecil. Dan kenyataan yang ada, terjadi demikian. Keamanan tidak ada, kemudian ketakutan, ya, kemaksiatan semakin merajalela, orang bisa melakukan dengan seenaknya. Oleh karenanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, taat kepada pemerintah, meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Tapi kalau dia menyuruh kita kepada yang baik, maka kita taat. Dan Allah telah berfirman, wa ati'ullah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Perhatikan di sini kata para ulama. Allah mengatakan taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan taat juga kepada pemerintah. Justru ketaatan kita kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak perlu pemerintah, kita langsung taat kepada Allah. Kalau pemerintah suruh sholat, tidak perlu pemerintah suruh sholat, kita juga sholat. Tetapi yang justru kita ditekankan adalah taat kepada perkara-perkara yang ada maslahatnya dan tidak ada dalilnya. Contohnya, apa, lampu merah. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang sengaja melanggar lampu merah berdosa. Ya, benar ini. Melanggar lampu merah berdosa karena merusak kemaslahatan. Antum kira tidak berdosa, berdosa. Kalau kita menghilangkan gangguan dari jalan dapat pahala, kalau kita meletakkan gangguan dapat dosa enggak? Dapat dosa. Melanggar ini mengganggu stabilitas keamanan. Ini berdosa. Kenapa melanggar perintah Allah wa ulil amri minkum? Taatlah kepada pemerintah di antara kalian. Sekarang timbul pemberontakan. Kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib di zaman beliau muncul orang-orang Khawarij. Sebelum Ali memerangi Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diutus dengan pakaian-pakaian yang indah untuk berdialog dengan orang Khawarij. Orang-orang Khawarij tersebut adalah orang yang, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahqiruna salatakum ma'a salatim." Kalian akan merasa sepele, menyepelekan salat kalian dibandingkan salat mereka. Kenapa? Orang-orang Khawarij ini begitu hebat ibadahnya. Wajahnya pucat karena sering sholat malam, sering puasa, jidatnya hitam, sangat hitam karena begitu rajin beribadah, pakaiannya lusuh, tidak mau dengan dunia. Maka datanglah Ibnu Abbas berdialog dengan mereka dengan pakaian yang indah. Maka mereka protes, kenapa kau pakai pakaian yang indah? Kata dia, apakah Allah mengharamkan pakaian yang indah? Akhirnya dialog terjadi, dialog, sehingga sepertiga dari mereka sadar. Tinggal 2/3 baru kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai bunuh-bunuhan. Intinya para hadirin, terutama pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, bahwasanya kalau memang kondisinya mengharuskan untuk membunuh mereka, ya, maka dilakukan. Jika memang itu mengharuskan, jika tidak kita lawan mereka, maka mereka akan semakin melakukan pembunuhan, maka kita menjalankan perintah pemerintah, dan ini memang ada kemaslahatannya. Ya. Namun kalau bisa tidak dibunuh, kita berusaha untuk tidak membunuh, kita berusaha menangkap, dan ini yang terbaik, kita tangkap mereka, kemudian kita kirim ustaz untuk menasihati mereka, ini yang terbaik. Tapi kalau memang kondisinya tidak mungkin kecuali dengan cara begitu, maka kalau tidak kita membunuh mereka yang membunuh kita ini, maka diperbolehkan dan tidak mengapa. Wallah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya membaca sendiri itu ada yang Bapak sebutkan tadi, ketua ormas yang Bapak sebutkan tadi menyebutkan bahwa kita tidak perlu taat kepada pemerintah karena pemerintah ini pemerintah korupsi, pemerintah korup, jadi
itu bagaimana ya Ustaz? Karena kan dia membuat suatu statement seperti itu di internet. Jadi orang yang membacanya, orang awam yang membacanya itu kan jadi berpikir poligami tidak perlu ditaati gitu. Padahal itu seorang pemimpin ormas besar, dia mengatakan seperti itu. Bagaimana yang awam yang membacanya? Bagaimana bisa tolong dijelaskan Ustaz ulil amri yang sebenarnya dalilnya supaya kami bisa menjelaskan kepada yang awam bahwa ulil amri itu adalah pemerintah, bukan seperti yang disebutkan oleh ketua ormas tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulil amri adalah pemimpin. Pemimpin yang kalau ditanya siapa pemimpin kalian, semua menunjuk itulah, itulah pemimpin kalian. Kita di Indonesia orang tanya siapa presiden kita, semuanya tunjuk presiden kita, Bapak SBY, semua nunjuk. Hafizahullah Ta'ala. Nah, sekarang ada negara-negara dalam negara, ya. Dia nggak punya negara, pinjam negara Indonesia. Ya. Siapa pimpinannya nggak tahu, orangnya bagaimana nggak tahu. Yang tidak masuk golongan kami dikafirkan. Nah, saya ingin tahu pimpinanmu dulu, baru saya ingin baiat, mana tidak tahu. Tanya masyarakat siapa pemimpinmu, tidak tahu. Terus bagaimana, dia punya negara atau tidak? Tidak punya. Terus bagaimana kita mau taati orang yang tidak, yang gaib seperti ini? Kemudian punya pasukan tidak yang bisa membela negara? Tidak ada. Bagaimana kita mau taati orang seperti ini? Ya jelas pemerintah seperti ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdan habasyi. Seandainya meskipun kalian diperintah oleh seorang budak yang hitam dari Habasyah. Di antara tafsiran para ulama, seandainya budak ini, ya, dia kemudian menyerang, kemudian menguasai orang-orang yang merdeka. Seorang budak tidak pantas jadi pemimpin. Tapi seandainya dia menjadi pemimpin, kemudian stabilitas keamanan di tangan dia, maka harus kita taat. Karena ini demi kemaslahatan. Ingat, agama kita dibangun di atas kemaslahatan. Mentaati orang-orang seperti tadi, apa maslahatnya? Kemudian bukan satu kelompok saja, timbul lima kelompok di tanah air kita. Ada kelompok ini, imamnya ini. Apa maslahatnya seperti ini? Kita berpikir yang dewasa. Apakah Islam mengajarkan kita mengikuti kelompok-kelompok seperti ini? Tidak. Kita punya pemimpin jelas, ya. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan selama mereka masih Muslim. Bahkan Rasulullah menggambarkan dengan gambaran yang paling buruk, kulubuhum kulubu syayatin fi juzmanil ins. Hati-hati mereka, hati-hati syaitan dalam tubuh manusia. Kenapa kita taat kepada Nabi yang merintahkan kita untuk berhaji? Kita taat kepada Nabi yang merintahkan kita untuk sholat. Kita taat kepada Nabi yang merintahkan kita untuk bayar zakat. Lantas tatkala Nabi menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah yang zalim, kita tidak mau taat. Memang berat. Berat, tapi inilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, siapa yang tidak berat? Lihat, terkadang Rasulullah SAW mengatakan akan ada atharah alaikum, akan ada pemerintah yang atharah. Apa maksudnya atharah? Yaitu yang mengumpulkan harta untuk mereka sendiri, dan itu Rasulullah sudah kabarkan. Sudah Rasulullah kabarkan akan ada pemerintah model demikian. Kita sebagai rakyat kadang benci, kenapa seperti ini? Tapi ingat, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada pemerintah seperti ini. Oleh karenanya saya katakan kita taat kepada pemerintah yang zalim sebagai akidah, agama bagi kita. Bukan hanya sekedar kita takut dibunuh atau tidak. Memang Rasulullah merintahkan demikian. Rasulullah memang merintahkan demikian karena agama Islam dibangun atas memandang maslahat dan mudarat. Ya. Maslahat dan mudarat. Kalau kita mulai pemberontakan, lihat nanti apa yang terjadi pada negara kita, akan terjadi kerusakan, keamanan hilang, dan akan terlalu banyak kemaksiatan yang timbul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu yang dimaksud, saya mengerti juga pertanyaan Ibu. Bagi mereka, pemimpin mereka itu anu. Tapi yang dimaksud oleh dunia ini, pemimpin itu, ini adalah negara yang pemimpin kita di Indonesia saat ini adalah Pak SBY. Gitu. Jadi kedua kelompok ini, ormas ini, ormas ini, yang menurut kita secara standar nasional itu mungkin kekacauan menurut saya. Jadi itu bukan pemimpin. Jadi ada satu kalimat dari Bobby bahwa saya lebih senang dipimpin oleh pemerintahan yang zalim daripada tidak ada pemerintahan. Nah, gitu. Iya, Ustaz. Iya. Perkataan salah. Adalah kalau tidak ada pemerintahan, semua kacau balau. Orang boleh merampok, orang boleh membakar, boleh orang hukum. Semuanya boleh. Tapi kalau ada pemerintah, masih ada yang memerintah, mengatur sendiri. Tapi yang kita harapkan adalah pemerintahan yang adil. Ini kalimatnya seperti ini. Jadi kalau nggak ada, saya pada waktu 5 menit saya ingin bertanya. Di Indonesia ini ada peta ada kasus kita namakan cikisik, kasus Ahmadiyah. Ada peta lagi antara Syiah dengan Sunni Jawa Timur tempatnya, baik itu di Sampang ataupun di Bangil.
tidak pernah selesai antara Syiah dengan Sunni itu. Yang saya tahu satu akarnya, mohon maaf ini, karena saya pernah menjabat di sana, saya lihat Syiah itu kalau berkhotbah itu selalu menjelek-jelekkan tokoh-tokoh sentral Islam. Islam maksudnya ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Dia hanya ketahunya khalifah itu hanya Ali bin Abi Thalib. Ini menurut saya. Ini salah satu. Karena pernah ribut di zaman saya itu, akhirnya penyelesaiannya harus dengan restoratif. Ada lagi satu peta lagi tentang pendirian gereja di Jawa Barat, khususnya di Bogor. Ini peta tiga ini. Maksudnya bagaimana kita sebagai polisi mensikapi yang tiga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada empat tadi, orang kafir, tiga tidak boleh kita musuh, kita bunuh, kecuali satu. Saya melihat kondisi sekarang yang terjadi di Arab, di Jazirah Arab, khususnya antara Palestina dengan Israel. Yang kedua, sekarang yang terjadi di Mesir saat ini, di Suriah, di Libya dan lain sebagainya. Nah, kita melihat karena itu adalah tentang Islamnya, dan kedua adalah antara Israel dengan Palestina ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan kita bisa mendengar video. Mungkin ini yang terakhir, habis ini kita akan sholat zuhur. Terima kasih, Ustaz. Mengenai Ahmadiyah jelas bukan beragama Islam. Ya, nabinya lain, tentunya kitab susinya juga lain, dan saya sudah lihat kitab suci mereka. Ya, di antara kekonyolan mereka, kitab susinya pakai bahasa Arab. Padahal nabinya orang India. Ini baru apa? Suatu yang baru. Biasanya nabi dengan kitab susinya dengan bahasa dia. Tetapi ini nabinya India, kitabnya Arab. Karena tidak punya kitab suci, maka dia tidak bisa dia apa? Ngambil dari adopsi dari Al-Qur'an dan ditambah-tambah. Yang kedua adalah Syiah. Ahmadiyah cenderung kepada ketenangan. Kalau kita bicara stabilitas ya, stabilitas keamanan, Ahmadiyah dia berbahaya dari sisi ideologi, dari sisi keyakinan. Yang ini, keyakinan tersebut mungkin tidak berbahaya di dunia, tapi berbahaya di akhirat, kekal di neraka jahanam. Orang yang meyakini Ahmadiyah ada nabi baru, kekal di neraka jahanam. Tapi masalah di mungkin di apa namanya di dunia, biasanya mereka tidak mengganggu. Biasanya ahlus sunnah, orang Islam yang tidak sabar karena jengkel dengan mereka, baru mulai mengganggu. Karena jengkel ini kekufuran, harus diperangi. Tapi asalnya mereka, Allah alam, mereka tidak mengganggu secara fisik. Berbeda dengan Syiah. Syiah ini agamanya kekufuran, ya. Meyakini Al-Quran ada perubahan, para sahabat kafir, ya. Dan mereka mencela Abu Bakar. Dan ini yang disenangi oleh orang musyrikin, orang kafir. Tatkala kita diputuskan hubungan kita dengan tokoh-tokoh yang pernah jaya. Siapa tokoh-tokoh yang pernah jaya? Para sahabat. Dari sisi akhlak, dari perjuangan luar biasa yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita disuruh benci sama ini, sehingga kita kehilangan teladan. Kehilangan teladan. Ini disenangi oleh orang orientalis, dan didukung orang orientalis, orang Syiah ini. Karena menghilangkan teladan bagi kaum muslimin. Orang-orang Syiah ini bukan hanya sekedar ideologi, tapi mereka politik. Ideologi dan politik. Oleh karena mereka dimanapun berada berusaha bikin negara. Baik di Bahrain, baik di Kuwait, apalagi di Suriah. Padahal di Suriah itu, mereka minoritas. Asalnya mereka minoritas. Ahlu sunnah kebanyakan minoritas, tapi mereka rubah, akhirnya mereka menguasai, dan akhirnya mereka semena-mena terhadap ahlu sunnah. Karena keyakinan mereka membunuh ahlu sunnah dapat pahala. Mereka mengatakan, uqtul sunnah, tudkhulul jannah. Bunuh orang sunnah, masuk surga. Ini teman-teman Suriah saya banyak yang mengatakan. Kita saya rasa sebagai bapak-bapak sekali, sebagai petugas keamanan ya, tentunya harus punya pandangan yang luas ya. Tentunya ya tidak bagaimana bisa menghadapi dengan baik, namun harus hati-hati. Yakinlah mereka kalau sudah banyak akan berbahaya. Ini bukan ormas seperti Ahmadiyah atau yang lain sekedar pemikiran. Tidak ada pemberontakan, ada pembunuhan, dan tidak akan bisa dihindari kalau mereka sudah banyak dan mereka mencela para sahabat. Kira-kira orang Muslim diam atau tidak? Tidak akan diam. Mau kita diamkan tidak mungkin. Sehingga terjadi apa yang terjadi di Irak ataupun di Suriah atau di Iran atau di mana-mana. Padahal kalau kita lihat bagaimana ahlus sunnah seperti Arab Saudi begitu ramah kepada mereka. Saya tinggal lama di Saudi Arabia. Dan di sana banyak orang-orang Syiah dibiarkan, mereka diberikan hak sebagaimana yang lainnya. Sekolah mereka gratis, rumah sakit juga mereka gratis, bahkan ada namanya kota Qatif, 90% orang Syiah. Tidak jadi masalah bagi orang Saudi. Karena memang itu agama-agama rahmat. Islam agama rahmat, selama mereka tidak ganggu, kenapa kita mesti ganggu? Tetapi sebaliknya, tatkala ahlu sunnah minoritas, maka lihat bagaimana banyak ahlu sunnah dibunuh di Iran.
Demikian sebaliknya, meskipun mereka minoritas tapi mereka menguasai, mereka juga akan melakukan hal yang parah. Oleh karena saya katakan hati-hati dengan Syiah. Ya, ini tanggung jawab kita apa Bapak sekalian sebagai seorang muslim bagaimana bisa mengatur stabilitas keamanan, namun bukan orang muslim yang bodoh mengerti bahwasanya Syiah bukan sekedar ideologi tapi politik yang mengarah kepada menguasai dunia internasional. Dan ini mereka sekarang berusaha melakukannya. Dan sekarang mereka terang-terangan, dahulu orang Syiah sembunyi-sembunyi. Kalau bilang benci Abu Bakar, oh enggak, kita sayang kepada Abu Bakar. Tapi sekarang mereka tidak bersembunyi lagi. Di mana, di YouTube, di mana-mana mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar terang-terangan. Mereka mengatakan Aisyah pezina. Ya bagaimana kita bisa gabung, bisa toleran dengan orang-orang seperti ini kecuali hanya sekedar melihat maslahat dan mudharat stabilitas keamanan. Namun kehati-hatian tetap perlu ada. Wallah alam, Pak, ini yang bisa saya mungkin saya berikan komentar tentang pertanyaan Bapak. Mengenai masalah Palestina, maka ini perkara yang memang berat, tugas kaum muslim selama seluruh dunia. Ya, tetapi kita lihat kondisi sekarang kaum muslimin sekarang tidak bersatu. Kalau seandainya semuanya bersatu selesai. Israel kecil, tapi kita sendiri negara Arab saja tidak bisa bersatu. Ya, bagaimana tidak bisa kompak? Sampai sekarang tidak bisa kompak. Oleh karenanya untuk mengenai masalah kita perlu menyerang atau tidak, ini kembali kepada pemerintah. Ya, kembali kepada pemerintah, kembali kepada Bapak sendiri yang memikirkan. Kalau saya tentunya hanya sekedar bicara masalah hukum, adapun mengenai diterapkannya atau tidak perang atau tidak, membantu atau tidak dengan membantu senjata atau tidak, itu kembali kepada pemerintah kita yang lebih paham tentang akan hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan, dan juga kepada para hadirin yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ini memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak. Demikian saja, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.